kemudian KPK telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.